Seorang mahasiswa di mahasiswa S2 di Amerika menjadi miliuner setelah mengunggah foto-foto kucing peliharaannya bernama Nala. Di Instagram, followernya bahkan mencapai 4,3 juta. Nala terobsesi dengan kotak, tidur dan bermain di sana, seperti kucing kebanyakan. Memelihara kucing dan menghasilkan uang? Susah kaya. Bukan memeliharanya yang berbeda, tapi yang beda adalah Nala telah mencetak kekayaan puluhan miliar rupiah. Nala kucing paling populer saat ini di internet. Followersnya di Instagram mencapai 4 juta orang. Keterkenalannya mengubah hidup pemiliknya yang berasal dari Thailand. Dari semula mahasiswi S2 menjadi seorang miliuner. Fariseri Metasitipan yang dipanggil dengan nama Poki adalah mahasiswa UCLA jurusan bisnis. Poki menamai kucing barunya dengan Nala, seperti film The Lion King. Lalu yang membuat akun Instagram buat hewan peliharaannya yang saat itu belum lazim. Dalam setahun followersnya mencapai 700 ribu dan mulailah perusahaan meminta Nala memasarkan produk mereka. Seiring terus bertambahnya followers, Poki menjadikan akun medsosnya sebagai kerjaan utamanya. Saat pertama kali tampil, Nala dibayar hampir 5 juta rupiah. Sekarang perusahaan-perusahaan membayar 200 juta rupiah lebih untuk beberapa foto produk. Kucing usia 9 tahun ini sudah bisa membelikan pemiliknya mobil, 2 rumah di California, dan tamu red carpet di Hollywood dan acara lain. Bulan September ini, Poki di usianya yang ke-32 tahun menjadi CEO perusahaan produk makanan kucing. Sekarang persaingan akun hewan peliharaan semakin tinggi, tak hanya kucing. Sekarang followers Nala terus tumbuh, sementara Nala tetap nyaman tidur dan bermain dengan kotak kardus. Demikian laporan tim VOA.